YouTube channel. Tentunya ketemu lagi dengan saya, Debbie Aulia. Oke, bosku. Kali ini aku lagi di Bondowoso dan hari ini hari apa ini? Hari Minggu ini katanya ada sobat Debbie Aulia yang mau kesini nemuin kita. Namanya itu Mas Ivan. Ketua komunitas RC di Bondowoso ini, bosku. Oke, katanya dia tuh mau kesini mau ngasih oleh-oleh buat kita, khas Bondowoso itu tape ya, bosku ya. Jadi nanti juga sekalian kita akan unboxing tape khas Bondowoso ini, bosku. Kayak gimana sih rasanya itu, aku penasaran. Nanti biar Mas Angga yang nyicipin tapenya, bosku ya. Jadi nanti kita juga bakalan diajak sama Mas Ivan ini buat acara bansos gitu ya. Yang ngadain acara ini komunitas RC. Oke, bosku, tetap ikutin terus channel Debbie Aulia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, bosku ya. Karena subscribe itu kan gratis. Nama unboxing tape Bondowoso, bosku. Kayak gimana rasanya? Mas Angga kan nggak poso, jadi aku mau nyoba, Mas Angga. Mas Ivan, makasih Mas Ivan. Nih tapenya, bosku. Loh, di mau kertas ya, Kak? Nih, bosku, nih. Tape barokah. Mas Angga, rasanya gimana, Mas Angga? Iya, tapi kan jemaah. Mateng wis. Coba sih, tahu nak bumbunya. Bumbunya di luar, tadi kirimnya dari Bondowoso. Iki hasilnya agak cowok tape, lor. Berhubung ada dulur Bondowoso, mau orang menteri tape. Gimana rasanya, Mas Angga? Endulita? Iya, sih tapi. Ora koyo lek tapi di sono kan rada putih ya. Iya putih terus jemek. Lah jemek iya. Ini gak kolo sing marek gak kolo jemek. Ah, enak apa? Enak. Iya ta. Manis, manis tapi. Manis, manis. Oh, gak kecut ya. Oh, padahal rata-rata kan. Aja ngono ta, buka aib kira. Tapenya mengkel-mengkel ya, ndak cemek apa kayak basah gitu loh maksudnya. Nenek gonku kan ndak ada putih-putihnya kayak gini. Kalau di sini tuh ada putih-putihnya. Ini apa, Mas, putih-putih? Oh, ragi. Oh, yo ijek kenyal ya. Lek tape luar kan putih. Heeh. Ragi ini gak kelihatan. Iya, kayak ada airnya gitu. Enggak keren cemek. Eh, Mas Angga, gara-gara kamu sering makan ya dek kontenku, aku ditanyain loh. Mas Angga, harusnya itu meskipun kerjanya berat, Mas Angga itu harus puasa. Terus ya apa jawabmu? Oh, bisa puasa, aku gak kerjanya pahala kok. Puasa mana pahalan dobel, aku dikira murung. Boleh pahala, kakak nih loh, suara gue bingung. Jadi Mas Angga itu termasuk dalam golongan musafir ya, bosku ya. Pepergian jauh ngono loh. Jadi gak puasa itu kan gak apa-apa gitu ya, Mas, ya setahu aku ya. Iya, kalau musafir. Kalau musafir itu kayak gitu, bosku. Enak, Mas Angga. Enggak, palu enak, soalnya apa? Enggak doyan, cuman berhubung tiga warna gratis. Kalau enak, si Makista, kok ada yang tanya. Makista, di mana, Mbak? Oh, Makista. Nah, masih di sini kita. Sesok bongkare, tiba-tiba disetut-setut tiba aku tak pikir kemarin itu ya kan. Tadi malam tak pikir hari Jumat, Mas. Nah, pas pagi itu nanya itu lho, Mas. Besok ada apa? Lho, besok Minggu, Mas. Lho, ini Sabtu lho. Waduh, kena harus kadung semangat. Ternyata ngerti wingi iku dina Sabtu, iki dina Minggu, gak sebongkar. Waduh, boleh lemes aku bulan itu. Ya wis lama gak apa-apa, Mas. Mending nyantai turun-turun nang kono istirahat ngene lho. Enak, Mas. Bosku dibawain sama Mas Ivan itu sampai tiga apa itu? Ini namanya apa, Mas? Besek. Sampai tiga besek. Satu beseknya itu isinya berapa kilo, Mas? Satu kilo. Ini setengah mateng ini mentah. Oh. Mentah ya. Ya, tapi ini diungkep nih cabin ya. Iya, setengah mateng ya. Cepat. Nih, bosku, buat kalian yang lagi di Bondowoso, jangan lupa tuh mampir beli tape ini ya, bosku ya. Enak kok tapenya. Dari Mas Angga enak. Mau gak jalan ya, buat jalan. Bosku ya. Nih, kalau masalah harga berapa, Mas? Satu ini, Mas. Waduh, lek harga rata-rata kayak gini tuh. Kilo nih 8 sampai 10. Oh, rata-rata sekilo itu 8 sampai 10.000. Endulita ini loh, Endulita tapenya ya. Wajib dicoba ini buat kalian yang
mampir enak di Bondowoso enak kok. Ini kayaknya kalau dibuat apa dicampurin di SS buah itu kayaknya enak. Oh, enak ya Mas ya, enak ya Mas ya. Enggak, tapi enggak. Aku tanya Mas Angga, kamu itu kan seringnya itu kan di tempat semen, makanya kamu itu kuru. Nek Mas ini hidup di kota tapi ya. Kalau menurut sampean itu konten saya dan konten Depi Aulia itu seperti apa? Ya, apa apa sak anu nang enggak apa-apa. Aku tak sejo bikin apa sih nek? Lek bikin kangen yo kangen. Kangen ta. Dulu. Oh, dulu sampe ya. 4 tahun enggak jumpa itu. Ya ben nyoba dah, monggo coba. Aduh, tuh emang 4 tahun ya, belas enggak gua tempat besar ya. Oh, dulu yo. Yo selek dulu sering pas habis nikah itu setahun berhenti. Oh, berarti sekarang tinggal di sini. Bojone mung kene ya, Mas? Iya, tapi wis itu, wis. Oh, iya. Wis itu. Ada tanya itu, wis. Tanda tanya itu. Iya, jawabannya, Cek. Iya. Aduh. Yo, Lur. Oke. Sekarang kita mau pergi ini ke acara bagi-bagi apa? Acara apa? Oke, Bosku. Kita berangkat dulu, Bosku. Nanti kita bakalan bagi-bagi sembako bagi yang membutuhkan. Itu, ikutin terus ya. Bareng komunitas RC berbagi serentak nasional. Oke, ikutin terus ya. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Oke, bosku. Video mas. Video. Ini. Kegiatan kita setelah bansos tadi bosku, nimbrung di sini. Mas Angga kasih pesan dong buat sobat Depi Aulia. Banter. Yang kenceng ngomongnya Mas Angga. Buat saudara-saudara, apabila ada rezeki lebih jangan lupa tetap berbagi. Okay? Ya Mas Angga. Mas Ivan. Pesan moral. Ada pesan? Pesan apa? Pesan apa? Buat jomblower gitu lah. Tetap semangat di dalam. Siap, siap. Makin lancar rezekinya. Amin. Amin. Nih. Jangan lupa berbagi. Siap. Siap, siap, siap. Oke, gitu aja pesannya. Siap. Siap, oke. Oke, bosku, jadi kayak gitu ya tadi kegiatan kita hari ini. Oke, ikutin terus
channel BBL ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen bosku. Sekarang kita mau gratis. Oke, sekarang kita mau makan.